Salam kenal Cantur guys, balik lagi bersama saya Saliman. Pada kesempatan kali ini saya akan ke Jakarta nih guys. Oke, saya akan ketemu salah satu YouTuber terkenal Kebumen, Ari Kebumen. Ya, sebelumnya udah ketemu cuman agak lama, jadi kita akan ketemu lagi. Saya juga sekalian jalan lah untuk ngelihat kondisi Jakarta terkini seperti apa. Namun sebelumnya saya juga akan coba mantau kondisi Ciledug Tangerang terkini ya guys, 2022. Jadi bagi kalian yang lama udah nggak di Ciledug, ya kemungkinan juga kalian kangen kan yang dulunya udah di Ciledug. Nanti kita akan lihat lewat pasar juga seperti apa. Aduh, ramai juga nih guys. Waduh, ini ayo bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa dulu sebelum berangkat. Pelan-pelan guys. Oke, ini adalah jalan Jombang Raya. Ya, saya ngontrak di sini guys. Ya, dekat-dekat sini lah. Sekolahan Anissa. Wih, sekolahan Anissa nih guys. Buat kenang-kenangan ya guys. Nah, ini masih cukup ramai ya. Karena udah mulai pulang kerja kali ya, jam berapa sih? Tapi jam 3 kayaknya belum guys. Nanti lebih ramai lagi kalau sore. Ini termasuknya jalan ramai nih, karena arah Bintaro terus pasar Jombang ke ini Ciledug. Oke, seperti biasa kita harus hati-hati, selalu lihat spion buat mendahului ya. Kita lihat dulu ke belakang, siapa tahu balapan lagi dari belakang. Oke guys, ini namanya adalah pertigaan Gopli guys. Nah nih, kalau ke kanan bisa juga ke Bintaro, terus ke Ceger ya, pasar Ceger juga bisa, lewat Cipadu, ke Cipadu maksudnya juga bisa, Mitra 10 ya, mungkin kalian ingat yang udah lama di sini. Namun udah kembali ke kampung kalian masing-masing, atau emang orang sini sedang merantau di sana ya guys. Yuk kita lanjut. Itu kalau ke kanan, saya ingatkan lagi, sampai perumahan Maharta juga bisa, ke Geraha Raya bisa guys. Nah, mendahului ya, kita harus klakson dulu guys biar tahu. Yuk kita lanjut lagi, masih di Jombang Raya nih guys. Ini sebenarnya saya mau ke Jakarta juga mau ini apa namanya, ngemi guys. Ada warkop yang enak banget di Jakarta. Saya nggak sempet bikin videonya dari dulu. Ah, istri saya udah pulang duluan. Ya udah, nggak jadi review warkopnya. Ini saya ngajakin Ari Kebumen buat cobain warkop. Tahu dia suka nggak? Ya, kita lanjut lagi. Nanti kita sampai pasar aja ya guys, karena ini video yang cukup singkat lah, nggak usah lama-lama. Jadi untuk melepas kekangenan kalian yang udah pernah di Ciledug namun pergi merantau atau pulang kampung. Inilah kondisi terkini. Wah, ini Uci Parfum. Dulu belum ada loh, baru-baru kemarin dibangun. Oke, lanjut. Pom bensin, waduh, kalau siang ngantri parah bos ya. Ini kebetulan juga kemarin ngisi banyak sih, BBM udah naik sih guys. Saya ngisi 80.000 aja nggak berasa. Nggak berasa nih guys. Padahal sebelumnya itu ngisi 80.000 udah hampir penuh loh. Macan nih makannya, minumnya banyak bos. Nah nih, kita udah sampai jembatan Pondok Kacang.
jangan lupa Pondok Kacang. Ini sebenarnya jembatan Pocan ya, Pondok Kacang sebenarnya iya arahnya, cuman guys yang dulu 2000 kalau kalian ingat banjir di tahun awal 2020 di sini kelelep nih guys, belum dibangun. Nah di sini saya juga udah pernah bikin dulu videonya kan, ada tuh motor mobil nggak bisa lewat nih di sini pada macet. Sekarang udah ditinggiin, udah bagus. Inilah Ciledug guys, dan kita akan menuju pasar Ciledug. Ah, udah mulai beraktivitas selepas pandemi COVID-19. Alhamdulillah ya guys. Nah ini pertigaan yang nggak jelas, banyak motor-motor pada lalu lalang padahal masih merah, jadi saya juga kadang ikutan. Nggak bener sih sebenarnya guys, cuman ya daripada malah ditelaksonin di belakang kan. Nah gitulah. Kalau tadi ke kanan ke tempat kerja saya, ini lurus nih, tadi bisa ke Puri Beta juga lewat situ ya. Ini Pasar Lembang. Wow. Di Pasar Lembang ini ya, ya namanya pasar ramai juga guys. Tapi banyak pisang nih, buah-buah pisang nih di sini guys. Nah, buah-buahan. Kalau untuk yang depan-depan ya, kalau di dalam-dalamnya mah sama aja sih sebenarnya mah, pasar-pasar juga. Seperti biasa. Cuman di sini terkenal banyak apa jualan pisang, jadi orang-orang nyebutnya pasar pisang Ciledug. Terminal Ciledug ini juga ada guys, terminal ya, kan. Yups, ini adalah pertigaan. Kalau ke kiri ke perumahan, aduh lupa guys, lupa asli. Ya, saya lupa itu. Perumahan apa ya? Ah lupa guys, pokoknya guys itu guys. Salah satunya sih ada klaster Ciledug, cuman di dalam. Oke kita lanjut lagi. Kalau lurus terus kita nanti ke sampai ke perempatan Ciledug. Ya. Wes, ya pom bensin nih, pom bensin Ciledug guys. Wah, enak banget habis mandi, jalan-jalan sore kan. Wes. Anginnya sepoi-sepoi, bersih, silir kan. Ya touring nih bos, ya touring kemana nih? Ah pokoknya mantep banget lah. Yups, kita sampai di sini saja. Di depan adalah perempatan Ciledug. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu. Ikuti terus video selanjutnya hanya di Pelengkap Otomotif Channel. Nantikan video-video baru dari kita. Jangan lupa di subscribe dong biar makin semangat videonya ya. Oke. Okay. Bye-bye, shalom knowledge and tour GoPro stop recording.